Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya amalan yang baik buat ibu yang sudah meninggal. Karena selama ibu hidup di dunia, saya belum bisa memberikan kebahagiaan kepadanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama izinkan saya turut berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ibunda saudaraku akun Faisal Said diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan di alam kuburnya, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal-amal saleh beliau, dijadikan alam kuburnya bagian dari teman-teman surga yang dibentangkan oleh Allah dan semoga kita semua dikumpulkan dalam kebaikan bersama beliau dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang telah Allah janjikan. Selanjutnya Baik terkait dengan pertanyaan ini, saya juga berbahagia bahwa Masya Allah ada pertanyaan dari Anda seperti ini. Ini menunjukkan satu bagian yang tidak mudah didapati sebagai rasa cinta dari anak kepada orang tua karena tidak semua anak bisa memiliki perasaan semacam ini maka berbahagialah ketika tumbuh nilai-nilai itu kecintaan kepada ibunda yang memang sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an Ya, seorang ibu masya Allah berapa kali mendapatkan keutamaan dalam Al-Quran. Ya, seperti di Quran Surah ke-31 misalnya di ayat ke-14, Quran Surah ke-46 di ayat ke-15, bagaimana Allah melukiskan perjuangan seorang ibu sampai kita harus berbakti maksimal kepadanya. kan Sampai nanti puncak ini Quran Surah ke-17 ayat 23 ketika Allah menetapkan kita harus berbakti kepada Allah, setelah itu meletakkan bakti kepada kedua orang tua setelah pengabdian kita dan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diutamakan lagi ibu disebutkan tiga kali dalam hadis Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Man, abar, kepada siapa saya mesti berbuat baik?" Maka Nabi menjawab, "Ummak." Pada ibumu, kola thumman kemudian pada siapa kalau umak? Pada ibumu, kuala thumman kemudian pada siapa kola? Ummak, e, ibumu, 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 ibumu. Baru kemudian yang keempat disebut abak. Ya, bukan berarti dalam konteks ini ayah, misalnya, tidak punya prioritas, tidak, tapi ingin ini ingin menunjukkan bagaimana keutamaan seorang ibu yang memiliki keistimewaan di hadapan Allah dan Rasulnya. Pun demikian ayah pun nanti punya kemuktamaan dalam konteks yang terpisah. Dari sini Nabi memberikan bagaimana isyarat kepada para sahabat ya Ridwanullah alaihim jami'an untuk berbakti kepada ibundanya ya dalam keadaan hidup misalnya kalau anda buka kitab al adabul mufrad karya al imam al bukhari dikisahkan bagaimana seorang yang berjuang sudah berangkat ke medan jihad dilaporkan oleh kawannya ya ibunya sedang menangis Ya, karena belum bisa melepas kepergiannya pada saat itu, belum ketemu chemistrynya, Ya, maka Nabi memanggil kemudian si anak muda ini, yang dipanggil oleh Nabi, maka Nabi katakan kepadanya, "Idhhab, ya, irji' ila ummik" bermakna pergilah kembali, pulang kepada ibumu, buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis. <saya> buat dia tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya menangis ini para ulama mengomentari bagaimana kedudukan seorang ibu sampai jihad berbakti kepadanya dalam keadaan hidupnya membahagiakannya memuliakannya yaitu itu diutamakan bahkan melebihi jihad dalam medan perang jika ada kemudian hal-hal yang menuntutnya secara syar'i al imam ali bin abi thalib wajah ya mengomentari statement nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tiga kali ummak 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 ibumu 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 maka, dikomentari oleh beliau karena ibu memiliki tiga keistimewaan yang tidak didapati oleh ayah. Yang pertama, ibu yang mengandung, ayah tidak mengandung. Yang kedua, ibu melahirkan, ayah tidak melahirkan. Yang ketiga, ibu menyusui, ayah tidak menyusui. Dengan tiga keutamaan ini, nabi kemudian memberikan gambaran ibumu, ibumu, ibumu. Ada komentar yang lain bahwa ketika orang ini bertanya, "Maka peluang terbaiknya untuk berbakti ada kepada ibunya." sehingga Ibnu Abbas radhiyallahu ketika didatangi oleh seseorang di masa beliau menjadi mufti ya aku punya persoalan aku punya maksiat yang cukup tinggi aku kerjakan bagaimana cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Ibnu Abbas kemudian berkata apakah engkau masih punya ibu ya kata orang ini ya aku masih punya ibu maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pergilah engkau pulang ya kemudian layani ibumu bahagiakan ibumu ya dan berbuat baiklah kepada ibumu orang ini bertanya Bahkan kenapa engkau berfatwa demikian, kan? Dia tidak menyuruh misalnya saya maksimalkan salatnya, maksimalkan misalnya sedekahnya, tapi yang diutamakan ke ibu. Karena kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala saya tidak melihat yang lebih utama untukmu saat ini kecuali yang itu. Inilah bagaimana kejeniusan Ibnu Abbas radhiyallahu taala karena memang dalam narasi-narasi ayat-ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala kedudukan membahagiakan berbakti kepada ibunda itu langsung ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah penghambaan kita kepada Allah. Wa rabbuka ta'budu Kepada kedua orang tua kita wajib berbuat baik di tempat setelah penghambaan kepada Allah. Dan di antara kedua orang tua ini ibu menempati posisi yang sangat tinggi. Wa sainal Jadi ketika dua ini disebutkan Kata Allah di Quran Surah 31 di ayat ke-14 Dan kami wasiatkan kepada kedua uh, ke seluruh anak-anak itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya siapa di antara mereka kalau mau didahulukan ya hamalat ummu maka prioritaskan ibumu dulu dengan ya kan ayah juga kita hormati ya kita istimewakan tapi ibu di sini dalam konteks kita ada pertanyaan ibu mendapatkan kedudukan yang sangat luar biasa demikian di Quran surah ke-46 ayat 15 nah ini yang paling menarik dalam konteks kehidupan Allah Rasulullah SAW Entah kita memaksimalkan orang banyak berbuat baik, tapi tidak sedikit orang-orang yang bisa memaksimalkan itu setelah ibunya wafat. Dan Anda termasuk yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemampuan, keinginan, dan azam untuk berbuat baik ibu, walaupun telah wafat. Maka berbahagialah, di antara caranya ada yang Nabi Wasallam sampaikan, bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim sampai dengan 9 wafat saya sebutkan hadisnya qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matal insanu atau idza matal abdu ya kata Nabi sallallahu jika seorang manusia yang biasa beraktivitas jadi insan itu insan kata insan disebutkan 65 kali dalam Al-Qur'an menunjuk pada term manusia dengan totalitas aktivitasnya jadi kalau terkait dengan nafsunya, tampilan fisikalnya disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran jika terkait dengan sifat-sifat lembutnya, harmoninya, yang berbeda dengan jin ya, dari penampakan dan raibnya, itu disebut dengan al-ins. 18 kali ins dan jin dipasangkan dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi menyebut sifat sosialnya an -nas. setidaknya 241 kali kurang lebih disebutkan dalam Al-Quran. Jika menyebut asal genetiknya disebut dengan Bani Adam, disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran. Nah, kalau disebutkan insan al insan 65 kali disebutkan dalam Al Quran itu menunjuk kepada totalitas aktivitas. Jadi saat mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah kata Nabi idama al insanu jika manusia yang biasa beraktivitas dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi dari bangun sampai tidur lagi kemudian meninggal wafat. Ya, di kalimat pertama ini, pembuka hadis ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa mohon maaf sekali, sepadat-padat apapun kita beraktivitas, pada akhirnya meninggal juga. Pada akhirnya, wafat juga. Karena itu, pembuka hadis ini memberikan satu pengingat yang sangat penting kepada kita: jangan lupa, awas, jangan lalai bahwa satu saat kita akan pulang kepada Allah. Apa yang kemudian ingin dipertaruhkan di dunia ini sampai Anda lupa mengerjakan ibadah, berangkat gelap, pulang gelap, demi harta tidak seberapa yang kalau didapat kemudian meninggal juga belum tentu dipakai, sampai berselisih, sampai bertarung, sampai ada yang saling menyingkirkan, menyungkurkan, bahkan mohon maaf sekali menumpahkan darah waliyadzubillah. Allah berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah. Karena apapun yang Anda dapatkan saat di dunia, satu saat akan ditinggalkan. Jika bukan Anda meninggalkan dunia, maka dunia akan meninggalkan Anda satu saat kita akan wafat dan bila seorang manusia telah wafat yang biasanya beraktivitas ya in kota amali, maka akan terputuslah semua aktivitasnya itu peluang dia mengumpulkan nilai-nilai kebaikan karena rumus kebaikan dalam Islam itu dengan konteks kehidupan akhirat yang telah kita selesaikan dunianya dan berpindah kepada dimensi lain ya barzah kemudian akhirat maka Al-Qur'an memberikan wawasan kepada kita dan dengan wawasan ini kita diminta untuk mengumpulkan dan menyiapkan bekal terbaik. Ya, gambarannya kan seperti ini. Ini kan dunia ya, yang saat ini kita sedang beraktivitas. Kemudian setelah itu kita pindah ke barzakh pemisah. Ya. Kemudian akhirnya akhirat. Ini akhirat, ya. Ini yang terakhir. Akhirat. Ini dunia. Kemudian ini barzakh bainahuma barzakhul la dan demikian di surat ar-rahman ya. Nah, ini kan hakikat kehidupan kita di sini. Ini tujuan akhirnya. Ya, akhir kehidupan karena itu disebut dengan akhirat. Sekarang kita ada di sini. Ya. Tempat beraktivitas sementara. Karena ini sifatnya sementara, sementara, maka semua yang ada di sini pun di sini ya, sifatnya sementara. Ya, mohon maaf Usia kita Ah ini sifatnya sementara, tidak abadi, ya hanya sementara saja, dibatasi dengan apa yang disebut dengan ajal namanya, ya kan? Jadi begitu ajalnya tiba, maka selesailah kemudian usia kita. Ini batasan ini, contohnya misalnya di Quran disebutkan di Surah Ketujuh Al-Araf di ayat 34. Walikulli ummatin ajal dan setiap umat itu bukan satu dua orang semua umat yang pernah beraktivitas di bumi mereka memiliki batas usia. Faida ja ajaluhum la yastakhiruna Jika telah tiba ajalnya maka tidak akan pernah bisa dimajukan atau dimundurkan. Pada saat itu berhenti selesai. Ya, berhenti dan selesai akan didatangi oleh maut namanya. Ya, maut di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 185 kullu maut maka maut datang ya untuk sudah menerapkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas ajal ini dan mengambil kembali untuk memindahkan kepada dimensi berikutnya yang bertugas membawa maut ini nanti ada bahkan satu malaikatnya khusus spesifik disebut dengan malakul maut ya di Quran surah ke 32 di ayat yang ke-11 ya paling kanan agak ke bawah qul malakul mautil bikum ya katakan Muhammad SAW bahwa setiap yang hidup itu akan didatangi oleh malakul maut jadi ada malaikat khusus ya yang ditugasi untuk membawa maut maka kalau ini sudah tiba maka selesai ajal nah maka yang biasanya kita ini beraktivitas, aktif, bekerja dengan segala yang kita dapatkan dalam kehidupan dunia. Mohon maaf, bidangnya mungkin beragam, ya. Ada yang di kesehatan, kedokteran, medis, ada yang insinyur, ada yang di militer, tentara, ada yang polri misalnya, ada yang di politisi, ya, di politik, jadi politisi misalnya, ada yang di pemerintahan, birokrat, ada yang ustadz mengajar, dosen, guru dan sebagainya. Pada akhirnya sepanjang semua bernama makhluk ya dan spesifik manusia pada akhirnya semua kegiatan itu akan tuntas selesai ya semua manusia yang beraktivitas tadi disebut dengan insan al insan ya ada surah ke-76 dalam Al-Qur'an al insan ya kata nabi idza matal insan jika semua manusia yang beraktivitas ini sudah tiba nih sudah tiba ajalnya ya tiba maut Ya, maut itu sifatnya, keadaannya. Mata itu kata kerjanya. Mata yang mutu mautan. Ya, mata yang mutu mautan idha mata insan jika tiba maut ini menjemput manusia ya sudah datang ajalnya tiba maut dan menghentikan semua aktivitas yang pernah ia lakukan tadi saya katakan semua pembuka di hadis ini kalimatnya singkat padat cuma dua kata mata insan tapi pesannya sangat dalam memberikan kesan bahwa apapun yang kita banggakan pada hakikatnya akan selesai Apapun yang kita tonjolkan dalam kehidupan Pada hakikatnya akan selesai Apakah harta benda yang kita tampilkan Apakah kedudukan yang kita tonjolkan Dan sebagainya Semua akan tuntas selesai Dengan tibanya maut Ya karena sifatnya kehidupan kita di dunia ini sementara Maka usia pun sementara Bekalnya pun sementara Silahkan anda kumpulkan sampai banyak bermewah-mewah Misalnya mohon maaf kendaraan banyak yang mewah Pakaian mewah Pada akhirnya meninggal nggak dibawa Ya, alam kubur itu tempatnya hanya setempat seukuran jasad kita saja. Nggak ada seukuran rumah Anda, seukuran mobil Anda untuk memasukkan semua aset Anda. Tidak, selesai kawan. Karena itu sering merenung, sering-sering merenung. Pada akhirnya, apa sih yang mau dicapai di kehidupan dunia ini? Kalau kita memang akan berpindah. Dan setiap tempat yang disinggahi, fitrahnya membutuhkan bekal. Ya, Anda saja di dunia, saya sering katakan, dalam konteks kehidupan dunia saja, misal, saat ini saya ada di Bekasi misalnya, ya kan? Saya akan pergi di satu provinsi yang sama, ya. Misalnya ke Bandung lah, sama-sama Jawa Barat misalnya. Atau ke tetangga ke Jakarta misalnya, ya. Ini kita ke Jakarta, saya yang jaraknya tidak terlampau jauh, mesti punya bekal. Ke Bandung mesti punya bekal. Apatah kalau saya ingin ke Sumatera, kalau saya ingin ke Papua, atau saya ingin keluar Indonesia misalnya, pasti harus punya bekal, mustahil berpindah tempat, ruang dan waktu tanpa bekal memadai yang kita bawa, itu mustahil ya. Nah, kalau dalam konteks keduniaan saja mesti punya bekal, maka bagaimana dengan dimensi yang berbeda? Dunianya kita tinggalkan. Ini kan kalau dari sini masih ke Malaysia, masih dunia. Ini kan? Ke Amerika masih dunia. Ini sekarang kita meninggalkan dunia. Bahkan pengumuman disampaikan telah meninggal dunia. Artinya meninggalkan dunia. Maka mutlak mesti punya bekal. Dan di dalam konteks keduniaan saja, bekalnya bisa beda. Saya pergi ke Arab, di Arab mungkin kulturnya beda, makanan pokoknya tidak sama, maka bekal yang dibawa pun akan menyesuaikan dengan itu. Sekarang kalau dalam konteks kehidupan dunia saja, bekal di satu tempat bisa berbeda, maka apalagi dengan dimensi yang berbeda. Mesti ada bekal untuk hadir ke sini. Ya. Di saat kita bawa ke sini, semua bekal dunia tanggal, yang dunia ini hilang. Ya, karena beda tempat. Sekali lagi, apa yang kita bawa di sini, kita bawa rupiah dari sini, apakah akan laku dibawa di Amerika? Ya, laku misalnya dibawa di Kanada, laku dibawa di Jerman dan sebagainya. Belum tentu. Belum tentu kita harus tukar dulu gitu kan? Atau barangkali belum berlaku misalnya dan seterusnya. Boleh jadi. Nah, sekarang kita akan pindah tempat dimensi berbeda. Apa yang harus kita bawa? Apa yang harus kita siapkan di dunia ini? Ya, sehingga kita bisa bawa saat berpindah ke alam barzakh ini sebagai persiapan menuju akhirat. Ya. Maka tiada lain, rumusnya lanjutkan hadisnya, "In qata'a sairu 'amalihi, maka terputus semua peluang amalnya." Ya, pertama amal Nah, amal. Amal itu masih umum. Amalan itu masih umum, semua perbuatan manusia yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah disebut dengan amal namanya. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin Ya, jadi semua perbuatan kita dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu disebut dengan amal. Nah, ini kalau sudah meninggal, mata datang maut, ya terputus semua amal, aktivitas selesai. Ya. Ah, cuma diberikan kemudian gambaran kepada kita ada amal ini yang saat dikerjakan itu dicatatkan punya nilai yang nilai ini menjadi bekal yang akan dibawa ke dimensi selanjutnya ke ruang selanjutnya setelah kita wafat singkatnya dibawa ke alam barzakh bahkan sebagai bekal menjadi akhirat dan ini bisa kita siapkan saat di dunia ya apa nama amalnya ini yang disebut dengan amal saleh ya Jamaknya disebut dengan salihat. Amal salih, jamaknya apa? Salihat. Ya, jadi amal ini ada yang netral, umum, kan? Nah, ini amal yang saat dikerjakan punya nilai untuk dibawa pulang menghadap Allah dan dibawa bekalnya ke tempat dimensi berbeda di barzakh sampai dengan ke akhirat disebut dengan salih. Jamaknya disebut apa? Salihat. Ya, singkatnya setiap perbuatan yang dinilai sebagai ibadah oleh syariat Ya, jadi setiap perbuatan kalau kita kerjakan diniatkan sebagai ibadah, maka itu namanya amal saleh. Jelas ya? Baik. Jamaknya disebut dengan apa? Salihat. Ya, muncul Quran surah ke-103 misalnya Allah firmankan, ya, di surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illa amanu wa amilush salihat. Nih. Ya, wal asr demi waktu, momentum ya yang Allah berikan kepada setiap manusia untuk beraktivitas. Nih, dikasih kesempatan dari pagi kan, bahkan dari bangun tidur sampai tidur lagi silakan beraktivitas. Tapi kalau aktivitasnya cuma mengejar dunia saja, kata Al-Qur'an berpotensi rugi karena saat dia meninggalkan dunia, fakir dia nggak punya bekal. Ya, ada di antara mereka yang cerdas, mereka beraktivitas, mengerjakan dunia, bahkan kaya dalam kehidupan dunianya, kaya, mobil punya, kendaraan cukup baik, di rumah baik juga, Masya Allah. Tapi yang paling menarik, mereka juga punya persiapan-persiapan akhiratnya. Apa itu? Ya, kecuali orang-orang yang cerdas mereka beriman, yakin. Yakin di antara keimanan mereka, selain iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, mereka pun yakin iman tanpa ragu ada kehidupan setelah wafat. Ya, makanya rukun iman kan ada enam. Ya, rukun iman yang kelima kenapa? Iman pada hari akhir. Hari akhir itu implementasinya yakin kita akan meninggal, yakin akan dihisab. Karena kita yakin kita punya iman, kita siapkan. Itu cara memahaminya. Karena itu orang cerdas menyiapkan setelah wafatnya ada kehidupan. Anda yakin nggak? Kalau Anda nggak beriman, nggak usah komen. Tapi kalau Anda yakin Anda beriman, Anda siapkan. Keyakinan kita memberikan dorongan kepada kita untuk menyiapkan bekal setelah kita wafat. Apa yang mau kita siapkan? Allah saking rahmannya memberikan bocoran kepada kita, bimbingan kepada kita. Nih, siapkan bekal ini. Ini bekal yang cuma satu-satunya dibawa saat kita wafat. Apa itu? Wa'amilus salihat. Ini dia. Amal-amal salih. Maka jadikan setiap bekal kegiatan kita itu menjadi amal salih. Caranya bagaimana? Niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, niatkan karena Allah lillah, bekerja karena Allah, merawat anak karena Allah, di rumah tangga karena Allah. Bahkan nanti implementasinya, Nabi SAW memberikan panduan dengan doa. Langsung, makanya saya sering katakan dalam Islam, semua aktivitas itu punya doanya. Bangun tidur ada doanya, sampai mau tidur lagi ada doanya. Semua aktivitas kita, tatkala kita pun belum memahami, sertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah, Bismillah, saya kerjakan ini karena Allah. Ya, kalau Anda tidak sertakan itu, tidak niatkan karena Allah. Maka terputuslah, terputuslah peluang bekal akhiratnya. Kalau Anda kerjakan, misal saya mau nulis nih: "Bismillahirrahmanirrahim" atau "Singkat Bismillah". Misalnya kan, saya niatkan karena Allah supaya tulisan ini punya manfaat, supaya tulisan ini punya nilai di hadapan Allah. Maka begitu saya tuliskan, misal ya, ini saya tuliskan bekal dunia amal saleh, misalnya. Saya tuliskan karena Allah lillah supaya kita bisa pahami ini semua. Maka pekerjaan amal saleh ini, amilus salihat ketika kita niatkan karena Allah diberikan nilai oleh Allah. Nilai itulah yang disebut dengan hasanah namanya. Hasanah. Hasanah. Ini dia. Hasanah. Nah, berapa nilainya? Berapa poinnya? Disampaikan dalam Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Menjaabil hasanati falahu amthaliha. Siapa yang mengerjakan kebaikan, diniatkan sebagai ibadah karena Allah menjadi amal saleh, maka dia punya poin hasanah. Setiap satu kebaikannya dicatatkan langsung sepuluh nilainya. Ini nilai terendahnya sepuluh. Ya sepuluh. Sepuluh itu hitungannya bukan satu, dua, tiga, empat tidak. Dalam pandangan Allah berbeda cara menghitungnya. Di hadis muslim datang ke masjid saja, gitu kan baru datang untuk niat ibadah dapat 25. Satu kedua 500 tahun, dua ketiga 500 tahun, demikian seterusnya. Dan ini poin yang paling kecilnya. Nanti ada kalau infak bisa berapa, gitu kan? Nanti ada kalau baca Al-Quran bisa berapa, lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak lagi. Nah itu yang disebut dengan gitu hasanah. Karena itu sering kita berdoa di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-201. wamin مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي حَسَنَةً وَقِنَا azab dan diantara mereka banyak yang berdoa kepada Allah ya Allah mohon bimbing kami untuk mengerjakan semua kegiatan dunia punya nilai akhiratnya hasanah dan di akhirat bisa dilihat hasanah itu ya Allah sehingga mengantarkan kami pada rahmatmu dan memasukkan dengan rahmat itu ke dalam surgamu ya berjumpa dengan Rasulullah SAW amin okay. nah kalau seorang meninggal terputus semua peluang ini ya jadi nggak bisa mengerjakan hasanah lagi tapi ada rahasia kata Nabi ada tiga amalan yang kalau dikerjakan, masya Allah, ini yang sudah meninggal nggak bisa ngerjakan lagi, tapi hasanahnya tetap mengalir, pahala yang tetap mengalir, ngalir, 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 ngalir. Dan di antara yang tiga itu Nabi menyebutkan, perhatikan kalimatnya, idha matal insanu atau idha matal abdu amali illa min thalath, ya, atau illa min thalathatin. Satu, sadaqatin jariah, Sadaqah jariah, Ya, nah ini kalau kita gali lagi ini lebih panjang lagi nih ya mohon bersabar ya teman-teman sekalian ya sedekah itu adalah setiap kebaikan yang mampu kita kerjakan ma'rufin sedekah semua jenis kebaikan yang mampu kita kerjakan nah sedekah dibagi pada dua bagian bagian yang pertama yang tidak mengalirkan pahala abadi untuk kita maksudnya kalau kita wafat selesai yang kedua kalaupun kita wafat pahala yang tetap mengalir seperti apa yang dimaksudkan dua keterangan ini dan bagaimana saudara kita ya Faisal semoga Allah rahmati beliau dan ibundanya serta keluarga besarnya bisa memaksimalkan ini untuk memberikan yang terbaik pada ibundanya nanti kita lihat setelah menunaikan sholat isya berjawa mohon izin kembali kita lanjutkan bahasan kita bahwa pertama dari akun Faisal Said tadi menanyakan sebelum isya Beliau berkenan menginginkan adanya satu amalan yang bisa dipersembahkan untuk ibundanya yang telah wafat dan ingin membahagiakan beliau. Dalam keadaan saat ini, bagaimana apakah ada bimbingan dalam Al-Quran, ataupun hadis-hadis Nabi SAW? Tadi telah kita buka, telah kita sampaikan dengan begitu mendetil bahwa Al-Quran memberikan peluang terbaik bagi seorang anak ataupun anak-anak yang ingin berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibunda yang tercinta baik itu saat masih ada bersama beliau ataupun juga telah meninggalkan bagian dari keluarganya diantara amalan-amalan itu Nabi saw memberikan gambaran kepada kita dalam salah satu sabdanya dan bahkan disebutkan tadi saya katakan hampir sembilan lafaz dalam imam muslim ya Nabi saw menyampaikan kalau kala Rasulullah saw idama tal insanu jika manusia yang telah beraktivitas itu dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur lagi kedatangan maut ya tiba kemudian ajalnya amalih maka dengan wafatnya itu dengan datangnya maut itu terputuslah kemudian seluruh peluang aktivitas-aktivitas yang telah ia kerjakan yang sebelumnya telah ia tenun sudah tidak ada lagi kesempatan maka karena tidak ada kesempatan beraktivitas lagi di antara peluang untuk mencari bekal untuk pindah ke alam barzah sebagai persiapan menuju akhirat pun terputus sudah ya karena amal itu telah kita tadi uraikan dibagi pada dua bagian Ya, ada yang tadi objektif umumnya, kemudian dibagi dua, ada yang disebut dengan amal saleh yaitu amal-amal kebaikan yang dinilai sebagai ibadah jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala dan dia punya poin yang disebut dengan hasanah itu. Bila ada satu perbuatan menjadi hasanah, maka dia punya 10 poinnya. Ya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160 seperti telah kami tuliskan sebelumnya, man ja'a hasanati falahu asyru asyru amthaliha. Ya maka siapapun yang mampu menenun kebaikan menjadi hasanah punya nilai ibadah, maka dia punya poin 10 Ya, sepuluh tadi kami sampaikan saat sebelum insya bahwa jangan dihitung satu, dua, tiga, empat, lima, karena Allah punya hitungan tersendiri yang nilainya jauh dari apa yang kita gambarkan. Nah, teman-teman sekalian, itu batas minimal ya? ya. Apalagi nanti kalau kita kemudian tenun dengan amal-amal lain yang punya nilai yang lebih banyak lagi, seperti infak, bacaan Al-Quran, dan sebagainya. Ada lagi amal yang kedua nanti amal sayyi, ya, jamaknya sayyiat, su sayyiat. Nah, ini amal-amal yang didesain bersumber dari nafsu atas bisikan-bisikan setan, ya, paradoks dengan amal soleh tadi. Makanya sering saya katakan ada amal soleh, ada amal salah. Yang baiknya amal soleh, yang jeleknya amal salah. Amal salah ini sepanjang kita hidup mesti kita koreksi. Kita benarkan ya lewat jalur yang disebut dengan taubat ya supaya dengan jalur taubat ini dihapus nanti yang jelek-jeleknya sebelum kita wafat jadi ya hapuskan catatannya diperbaiki kemudian oleh amal-amal kita atas petunjuk dan izin Allah Subhanahu wa taala kita tutup itu dan isi dengan hal-hal yang baik sehingga di ujungnya di ujung kematian kita menjadi baik itu yang disebut dengan husnul khatimah khatimah itu penutup husnul itu baik ya penutup yang terbaik maka ketika kita sudah tutup dengan taubat berkenan Allah menghapuskan amal-amal jelek ini sehingga yang terbawa yang baik-baiknya saja saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini tidak terjadi, nanti di hadis Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setiap amal yang soleh akan menutup yang salahnya. Ya misal nanti yang ini sholat, yang ini misalnya senang bikin hoax, maka yang sholatnya akan menutup perbuatan hoaxnya. Yang ini misalnya puasa, yang ini senang berselisih, maka yang puasa akan menutup selisihnya. Demikian seterusnya sampai ditimbang nanti. Bahkan ada orang yang bangkrut, disebut dengan muflis, ya disebut dengan muflis. Jadi begitu habis amal salehnya masih ada masalahnya, maka bangkrut dia karena nggak punya lagi penutup ya habis modalnya ini tersisa keburukannya maka diambillah kejelekan orang-orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya dilemparkan ke neraka itu yang disebut dengan muflis itu niyadu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tadi nah sekarang ada orang yang telah wafat nggak bisa mengerjakan amalan lagi tapi apakah dia berpeluang masih mendapatkan baik balasan-balasan pahala ya transfer transfer pahala kebaikan karena kalau sudah di alam barzah kita nggak bisa kirim makanan kita nggak bisa misalnya kirim perhiasan kita nggak bisa kirim kebutuhan dunia karena dimensinya beda ruangnya sudah lain alamnya sudah berbeda yang harus kita kirimkan kepada mereka adalah bakal real yang mereka butuhkan nah kata Nabi ada tiga peluang yang mungkin didapatkan oleh mereka yang telah wafat ya walaupun mereka telah meninggal dunia dan tidak beramal lagi yang pertama tadi telah kita singgung sedekah jariah ya tim jariah yaitu amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir ya saya ulang amal-amal kebaikan yang pahalanya tetap mengalir jadi pertama teman-teman sedekah ini adalah gambaran dari semua perbuatan-perbuatan baik. Ya, dalam fikih disebut dengan kullu ma'rufin Semua perbuatan baik yang mampu dikerjakan disebut dengan sedekah. Karena itu zakat dalam Al-Qur'an disebut juga dengan sedekah. Ya khudh amwalihim sadaqah. Ambil dari zakat yang telah masuk ya nisabnya, haulnya, ambil itu ya sebagai bagian dari perbuatan baik. Sodakah yang membuktikan kebenaran iman. Jadi sodakah itu bisa diartikan pembuktian kebenaran sesuatu yang baik, sesuatu yang jujur dan nilai-nilai kemuliaan. Itu diantara mana sodakah? Karena itu kenapa perbuatan baik disebut dengan sodakah? Ini pertama pembuktian dari keimanannya. Jadi iman itu implementasinya kebaikan-kebaikan. Untuk membuktikan kita beriman maka diminta oleh Allah kepada kita semua membuktikan lewat amalan baik. Karena itu lisan diminta berkata baik, tangan bekerja baik, kaki melangkah pada yang baik. Itu pembuktian iman. Karena itu orang beriman mustahil berbuat yang tidak baik. Karena itu kata Nabi, la yasikul mu'min, anda mayasik bahwa mu'min. Mustahil orang beriman itu korupsi. Orang beriman itu mencuri. Ketika mencuri ada iman dalam dirinya. Maksudnya Nabi mempertanyakan, imannya kemana sampai bisa mencuri? Imannya kemana sampai bisa berbuat maksiat? Ya kan? Jadi iman itu akan mendorong kita berbuat baik. Karena itu semua perbuatan baik disebut dengan apa? Sadaqah. Nah perbuatan baik yang disebut dengan sadaqah ini dibagi dua bagian. Ya dibagi dua bagian. Ada yang disebut dengan sedekah tsabitah. Ya, saya hapus dulu ini. Sedekah tsabitah. Dia ya, sedekah. Ada yang disebut dengan tsabitah. Ya, tsabitah itu sudah yang tetap berhenti gitu kan? Atau waqifah, berhenti sampai di situ. Ya, berhenti saja sampai di kehidupan dunianya. Maksudnya apa? Saat dia beramal di dunia, saat hidup dituliskan pahalanya. Tapi ketika wafat selesai waqifah, tabita, berhenti sampai di situ saja. Dalam konteks kehidupan dunia saja. Saat dia beramal. Jadi saat dia hidup di dunia, kemudian misalnya dia salat nih. Ya, si A misalnya salat. Kemudian dia ketika menunaikan salat kan dituliskan pahalanya. Ya, ketika ikhlas tunaikan tuliskan pahala. Misalnya dapat pahala sekian kan. Nah, ketika dia meninggal dunia, wafat ini sudah karena nggak bisa sholat lagi, nggak ada lagi catatan amal pahala mengalir, ya sudah selesai sampai di situ. Selesai terhisap sampai di situ karena selesai tetap di situ disebut dengan Thabita atau waktif berhenti sampai di situ ya nah, ada yang menarik nih orangnya sudah meninggal sudah nggak di dunia lagi ya sudah berpindah ke dimensi lain dia pindah ke barzakh alam pemisah ya disebut dengan alam kubur terpisah dia dengan dunia tapi belum sampai ke akhirat ya alam pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan barzakh ya baik ketika berpindah kepada barzakh ini nggak ada peluang amal lagi tapi yang menarik Walaupun dia tidak mengerjakan amalannya, pahalanya tetap mengalir. Nah, mengalir dalam bahasa Arab disebut dengan jaraya jari, jarian, wajariatan, Ya, maka karena ini sifatnya ada mu'annasnya disebut dengan jariah. Jariah, ya, baik. Ini apa namanya? Sifat dan mausuf, ya, disifati sodaka. Ya, ada sodaka, perbuatan-perbuatan baik. Jariah yang pahalanya terus mengalir, 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 mengalir sampai kehidupan berakhir ya sampai hari perhitungan tiba kiamat terjadi ya perhitungan pahala baru kemudian di situ uh, hitungan dikumpulkan keseluruhan yang disebut dengan hisab ya, disebut dengan apa hisab jadi sepanjang kiamatnya belum terjadi kemudian belum terputus kehidupan dunia keseluruhannya maka terus saja ngalir di pahalanya ngalir 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 kumpul 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 masya allah walaupun orangnya telah meninggal dunia nah ini sedekah jariah ini punya dua sumber ya untuk mempercepat punya dua sumber sumber pertama adalah kebiasaan amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang meninggal tadi sebelum dia wafat jadi sebelum dia wafat dia punya kebiasaan beramal ya yang amalan ini setelah dia wafat pun masih ada tuh ya merambat peluang amalannya sehingga pahalanya terus mengalir kepada yang bersangkutan apa diantara contohnya misalnya nah, contoh misalnya yang bersangkutan sebelum meninggal dunia pernah misalnya menyumbang untuk kepentingan di masjid, masya Allah misalnya sedang ada perbaikan masjid, tegan, lalu disumbangkanlah untuk bikin keran wudhu misalnya, masya Allah, walaupun orang yang meninggal keran wudhunya masih ada, dipakai orang, setiap dipakai, dipakai 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 mengalir mengalir mengalir, pahala terus mengalir, sepanjang itu ada, karpet masjid misalnya kan disumbangkan, dipakai terus, walaupun orang yang meninggal tetap pahalanya mengalir, mengalir 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 masya Allah. Santen pembangunan tadi ada beberapa informasi yang saya sampaikan terkait update nanti di akhir saya tegaskan kembali ya masya Allah misalnya bikin pesantren untuk ahli Al Quran bahkan misalnya ada mushafnya ya kan kita buka juga tuh wakaf untuk mushafnya untuk perangkat hafalan itu masya Allah setiap yang menghafal dapat pahalanya makanya saya sering katakan kalau beramal kita masih cerdas dengan modal sekecil kecilnya dapat keuntungan sebanyak banyaknya ya contoh misalnya kita punya uang 50.000 ribu nih kita bisa punya banyak pilihan untuk beramal saleh. Tapi kalau kita bisa gunakan 50 ribu misalnya untuk sedekah jariah, ya, saya punya pos uang misalnya 50 ribu nih. Saya pengen jadi pahala di hadapan Allah. Mana yang akan saya gunakan? Maka Anda bisa melihat dengan bijak. Anda mau pilih mana yang sabit, wakifah, berhenti sampai di situ. Misal, Anda berikan makanan, kasih misalnya orang butuh untuk makan, supaya energi dia ada. Dia makan tuh, dari energi itu dia pakai untuk sholat misalnya. Ya, dia akan gunakan untuk sholat seketika ketika energinya selesai, selesai pahala Anda. Yeah. Anda gunakan beli mushaf, misal dapat dua. Anda berikan ke penghafal Quran. Masya Allah. Penghafal Quran menghafal Quran menggunakan mushaf Anda. Demi Allah saya katakan, penghafal Quran itu nggak ada yang baca sekali. Ya. Yeah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu, karena menghafal, La raiba fi la raiba fi zalikal kitab la raiba fi zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin hudal lil muttaqin hudal lil muttaqin zalikal kitabu la zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin saya mau tanya pada Anda berapa kali dia mengulang? Berapa kali dia mengulang-ulang? Dan yang paling dahsyatnya bukankah bacaan Al-Qur'an itu dinilai berdasarkan hurufnya? Bukan ayatnya. Bukan jumlah ayatnya tapi jumlah hurufnya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan berapa banyak pengulangan disebutkan oleh penghafal Al-Qur'an. Jadi dengan modal 50 ribu itu berapa banyak pahal dapatkan. Nah, kadar Allah si A ini misalnya dapat dua orang nih, si A dengan si B sudah hafal dia dua-duanya. Dipakai jadi imam, Masya Allah, ngajarkan lagi, ini merambat lagi, merambat lagi. Mushabnya masih ada, diwariskan lagi pada orang lain. Allahu Akbar. Lahir dari sini misalnya 10 santri, sini 10 santri. Ini punya murid lagi. Modal cuma 50 ribu. Berapa yang didapatkan? Maka dari itu cerdas-cerdas saat hidup mencari apa yang kira-kira bisa mendapatkan jariah di sini. Ya, tidak harus dengan harta, bisa dengan tenaga. Makanya kalau ada misalnya ya kegiatan di masjid, ikut di situ, dan Dengan tenaga kita atau dengan sebatas yang kita mampu dan sebagainya ya. Apa yang bisa kita lakukan? Ini jariah. Nah, ada lagi kondisi orangnya misalnya sudah tidak ada. Ya, ini bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh anak misalnya. Ya anak. Apa yang dilakukan oleh anak seperti tadi? Ya, misal misalnya dia membelikan mushaf, dikirimkan misalnya kepada siapa? Ya, kepada para penghafal Quran niatkan itu untuk misalnya diarahkan kepentingan ibundanya. Tadi seperti yang tadi disampaikan. Ya Allah, saya berniat dengan wakaf mushaf ini atas nama ibunda saya. Itu boleh dilakukan. Sah dikerjakan boleh-boleh saja, silahkan ya. Anda punya berapa 50 ribu seratus ribu niatkan? Ya Allah, saya mau bantu untuk pesantren saya niatkan untuk ibu saya. Sah boleh kirimkan itu? Ya, kirimkan, sampaikan, sampaikan, sampaikan. Boleh dengan itu semua Anda lakukan, dan masya Allah, ketika itu dikerjakan, ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang berbeda. Ya, tapi juga ingat tetap kita jaga dalam kualitas amalan amal solehnya nggak usah misalnya ditambahin apapun kalau saya sih sarankan kalau anda misalnya mau musab sudah cukupkan dengan niat saja ya dengan niat dalam hati kita bahwa ini kita niatkan untuk kepentingan ibunda saya ya ini nggak anda nggak harus cantumkan misalnya ya taruh foto misalnya atau taruh ini taruh itu itu nggak diperlukan menurut saya ya ya walaupun mungkin ada pandangan berbeda kita hormati tapi bagi saya pribadi cukupkanlah seperti itu apa adanya sehingga dengan orang-orang membaca pun akan tercukupkan bagi pahala apa itu mengalir dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala ya ya Allah Taala alam bisawab ini bagian yang pertama sedekah kajar ya satu ya kemudian yang kedua teman-teman sekalian bisa dalam bentuk ya ilmin yunta ilmu yang bermanfaat ya ini juga bisa dikerjakan dari orang yang hidup misalnya pernah mengajar gitu kan makanya saya sering katakan e, mohon izin sekali anak-anak itu kalau dia dari kecil tuh orang tua mengajarkan Ya, ajak misalnya sampingnya sholat, ajarkan. Al-Fatihahnya kalau bisa dari orang tuanya, ayah atau ibundanya. Karena akan dibawa terus sholat. Ya, dibawa sholat. Ketika bisa dari orang tuanya, dipakai terus sholat, itu mengalir tuh setiap anak sholat dapat bagian pahala. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya, bukankah orang tua banyak mengajarkan kebaikan? Pakai. Ya, dan yang ketiga, teman-teman sekalian. Nah, ini, waladin salihin dia do'olahu. Anak saleh yang banyak mendoakan kedua orang tuanya, maka kalau tadi misalnya akun Faisal, saudara kita ingin berbuat baik di antara tiga pilihan ini. Yang pertama bisa dilakukan, ya kan? yang kedua bisa dipraktikkan, yang ketiga jadilah Anda pribadi yang soleh. Ya, jangan banyak larut dalam kesedihan, manfaatnya nggak ada gitu kan? Sedih itu, itu naluria ya, fitrah alamiah ya, biasa saja. Itu terjadi pasti, Nabi pun sedih ketika ditinggal sayyidah Khadijah, misalnya, bahkan ketika ditinggal pamannya beliau sedih sekali. Sedih ya, itu biasa, itu fitrah, tinggal ibunda beliau beliau sedih. Ya, namun apa yang harus dilakukan oleh kita? Kita alihkan kesedihan itu menjadi sebuah energi yang positif yang mengantarkan kebahagiaan pada orang yang telah meninggalkan kita. Maka caranya, apa perbaiki pribadi kita menjadi saleh. Ya, jadi anak yang saleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai rubah tampilan kita, tunaikan salat dengan baik, rajin membaca Al-Qur'an, bekerja dengan baik, yang halal jauhi yang haram-haram. Ketika semua itu dikerjakan, Anda tinggal mengangkat tangan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat saleh melekat pada seorang anak, maka doanya langsung mustajab. Waladin salihin dia lahu. Seorang anak yang saleh yang ketika bermohon kepada Allah, langsung doanya diantarkan jadi cahaya ke kuburan ibundanya atau ayahandanya. Langsung jadi cahaya. Cahaya, cahaya, cahaya. Dan itu boleh jadi pilihan terbaik yang bisa anda lakukan untuk mempersembahkan pada ibunda anda. Ya, kalau perbedaan-perbedaan pandangan dari para ulama itu biasa-biasa saja. Ya, a memandang, b memandang, tidak ada masalah. Tapi ijtihad satu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lainnya karena peluang ini terbuka. Ya, jadi kalau ada tadi yang membatasi, misalnya sepanjang dia masih hidup, tapi juga ada yang kemudian yang membatasi yang menafsirkan tidak boleh dari orang hidup pun memberikan kebaikan-kebaikan karena perkara umum sepanjang tidak ada taksisnya, tidak ada kekhususan maka maknanya tetap umum. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab.